Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pondok Pelatihan yang ditulis oleh Adalbert Rusty. Nah, cerita ini merupakan cerita yang sangat menarik menurut saya karena di cerita ini menurut saya kita itu dibawa ke POV atau point of view dari sesuatu hal yang mungkin kita tidak duga sebelumnya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana ceritanya, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Aku termenung menatap beberapa lembaran kertas yang tergeletak di lantai tepat di hadapanku. Kepala ini terasa pusing, heran sekali aku kenapa sulit sekali untuk mengingat dan juga menghafalkan deretan angka yang tertera di kertas-kertas tersebut. Tadi, Eyang menyerahkan lembaran-lembaran itu kepadaku supaya aku mempelajarinya. Ini dikarenakan akibat kebodohanku sendiri, yang selalu salah dalam memilih dan mengambil kertas yang ia sebut sebagai uang itu. Menurut dia, seharusnya aku mengambil kertas yang memiliki warna biru atau yang berwarna merah saja. Tapi karena aku ini buta warna, satu-satunya metode termudah bagiku untuk mempelajarinya yaitu dengan cara menghafal jumlah angka yang tertera di lembaran uang. Ia mengajarkan kalau aku harus menghitung dulu angka-angkanya. Jika di depannya ada angka 5, lalu diikuti 4 angka kosong di belakang, atau ada angka 1, dan terdapat 5 angka kosong setelahnya, maka uang itulah yang mestinya aku ambil. Sayang sekali diriku ini, ya pun tidak bisa menghitung. Eyang jadi frustasi. Tolol kau. Makinya kepadaku. Ia tidak mau tahu. Aku tetap dipaksanya harus segera pandai dalam mengenal uang. Bagaimana caranya? Ku coba lagi untuk menghitung dan menghafalkan angka-angka tersebut semampu kapasitas otak di kepalaku. Yah, pusing aku. Hatiku jadi geram. Saking geramnya, ku remas kertas-kertas tadi dan ku hamburkan begitu saja. Masa bodohlah dengan Eyang. Ia tahunya hanya tinggal beres dan marah-marah saja. Sudah lama aku muak dengan ini semua. Muak dengan tempat ini. Muak juga dengan tugas-tugas membosankan yang harus selalu aku lakukan. Aku pun telah merasa jenuh tinggal di pondokan yang selama ini menjadi tempat diriku bernaung. Ingin rasanya pergi sejauh mungkin sebebas-bebasnya kemanapun aku suka. Tetapi Eyang memperingatkanku, sebelum dapat keluar dari tempat ini, aku harus berlatih terlebih dahulu, hingga benar-benar pandai dan juga ahli. Jika diriku sudah menguasai keahlian dan kepandaian yang seperti yang ajarkan, nantinya akan ada orang yang mau mengadopsiku sehingga aku pun bisa ikut pergi bersama orang itu. Makanya sambil menunggu aku harus banyak berlatih dan belajar agar kelak tidak mengecewakan orang yang akan mengadopsiku nantinya. Pelajarannya bukan hanya mesti mengenal nominal angka-angka seperti yang aku sebut tadi, tapi ada juga latihan berupa praktek langsung di lapangan. Dan dari hasil pelajaran yang telah kulalui, menurut Eyang, aku terlalu bodoh dan belum pantas untuk diadopsi saat ini. Bukan cuma diriku saja yang bebal. Masih ada belasan lagi teman-teman yang bernasib sama denganku yang bercokol di pondokan ini. Kami semua sama-sama harus giat berlatih dan sama-sama pula menanti masa-masa bisa segera hengkang dari tempat di tengah hutan ini. Suatu kali pernah kami dikumpulkan di dalam satu ruangan oleh Eyang. Di situ kami semua disemprot habis-habisan oleh beliau. Ia menyebut kami ini hanyalah ampas yang tidak berguna dan terlalu tolol sampai-sampai tidak satu pun dari pelanggannya yang mau membeli kami. Loh, memangnya kami ini barang dagangan apa? Pikirku bingung ketika itu,
Dulu bangunan ini sempat ramai penghuni di dalamnya. Bangunan yang berlantai dua ini pun sesak dan penuh kala itu. Bahkan aku hanya kebagian tidur di bagian tangga saking ramainya. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit mereka pun keluar dari pondokan karena ada orang yang mau mengadopsinya. Makin banyak penghuni yang dibawa orang, Eyang malah semakin senang. Mukanya yang jelek itu cengengesan tanpa henti. Biasanya setelah banyak yang telah diadopsi, Eyang akan berdatangan lagi penghuni yang serupa, ya serupa kami ini, ke dalam pondokannya. Heran juga aku, bisa dapat dari mana dia. Sampai akhirnya hanya tersisa kami, yang ia sebut sebagai ampas karena tidak ada satupun yang tertarik untuk mengadopsi kami. Seingatku sepertinya aku sudah berada sangat lama di sini, entah sejak kapan ya. Tahu-tahu aku bertemu dan juga dibawa oleh seseorang yang menjuluki dirinya sebagai dengan sebutan Eyang. Awalnya si Eyang ini terlihat baik hati dan sangat melindungi. Lama-lama ketahuan juga sifat asli beliau yang sebenarnya sangat jahat. Kami semua dilarang keras untuk keluar dari pondokan kalau tanpa sepengetahuannya. Kami bisa keluar hanya di saat jam praktek di lapangan tiba. Di luar waktu tersebut, kami diwajibkan untuk tetap berdiam diri dari dalam pondokan atau di dalam pondokan saja. Sebagai antisipasi demi keamanan kami, Eyang telah menaruh dua penjaga di depan pintu masuk pondokan. Kedua penjaga tersebut memiliki postur tubuh tinggi besar dengan pakaian serba gelap. Mata mereka memancarkan sinar seperti api. Tersembul pula sepasang taring panjang dari bagian bawah gigi mereka. Masing-masing di tangannya memanggul sebuah pentungan besi berukuran raksasa. Aku tahu mereka ini adalah makhluk dari jenis genderuwo yang hidup di sekitar hutan ini. Mungkin juga mereka sudah jadi peliharaan Eyang. Baik amat si Eyang, dugaku saat itu, pasti ia khawatir akan keselamatan kami di tempat ini. Tapi kemudian, ku curigai dua makhluk tersebut sepertinya ditempatkan bukan untuk menjaga keamanan, tapi lebih difungsikan untuk menjaga kami agar jangan sampai keluar dari pondokan. Begitu kesimpulan yang aku dapat ketika terjadi suatu peristiwa yang merenggut nyawa salah satu penghuni beberapa waktu yang lalu. Kedua penjaga yang sangat kejam itu mengajar si penghuni yang bernasib malang tersebut hingga tewas. Disinyalir kalau ia sedang mencoba untuk melarikan diri dari pondokan. Naasnya ia keburu ketahuan dan hidupnya pun berakhir di saat itu juga. Setelah kejadian tersebut tidak pernah ada lagi yang berani untuk coba-coba minggat dari sini. Perlakuan Eyang kepada kami pun tidak kalah kasarnya. Terutama bagi yang isi kepalanya terlalu dangkal untuk belajar termasuk aku. Jika hasil praktek kerja di lapangan tidak sesuai dengan yang ditargetkan, maka ia tidak akan segan-segan untuk main tangan kepada kami. Tubuhku yang kecil ini pun telah puas jadi santapan amukannya. Penyebab ia selalu marah, biasanya karena aku salah dalam mengambil uang. Menurut Eyang, uang yang kuambil itu nominalnya terlalu kecil dari yang ia maukan. Ya, mana aku paham soal begituan. Aku tahunya cuma ambil terus kabur begitu uangnya berhasil mendapatkan. Memang wataknya si Eyang ini selalu tidak pernah puas. Lagi-lagi ia tidak mau mendengar apapun itu keluhanku. Sambil menyumpahiku dengan kata-kata kasar, aku diajarnya hingga babak belur. Untungnya nasib baik masih menyertai, aku tidak sampai mati dibuatnya. Sama juga dengan pelatihan yang lainnya. Jika kami berbuat salah atau sedikit keliru saat menjawab soal-soal yang ditanyakannya, maka siap-siap saja, sebuah tamparan akan mendarat di wajah kami. Ada kalanya juga ia malas untuk main tangan ketika sedang mengajar. Ia justru mengganti pukulannya dengan sundutan api di kretek yang sedang ia hisap.
Caranya ia sundutkan ujung reteknya yang berapi ke kepala kami yang gundul ini. Sengsara sekali hidup ini, menyakitkan, rasa-rasanya tidak sanggup lagi aku meneruskan pelatihan ini. Kemungkinan besar aku keburu mati disiksa oleh Eyang sebelum sempat diadopsi seseorang. Di sudut ruangan, ada si Ujang yang sedang melamun. Dia juga termasuk penghuni lama yang mendiami pondok ini. Di hadapannya pun terdapat lembaran uang kertas yang sedari tadi hanya ia amati. Persis seperti aku, ia juga disuruh oleh Eyang untuk belajar jauh lebih giat lagi. Si Ujang ini sebenarnya, ya kalau soal kapasitas otak, tidak terlalu beda jauh denganku alias sama-sama bodohnya. Bukan cuma sama bodohnya saja, tapi bentuk fisik kami dari ujung kepala hingga ke ujung kaki pun nyaris sama. Dan ini bukan antara aku dan Ujang saja, tapi merata ke seluruh penghuni pondokan ini. Kami persis saudara kembar, padahal belum tentu kami lahir dari orang tua yang sama. Karena wajah dan bentuk tubuh kami yang terlalu mirip satu dengan yang lain, leher kami dikalungkan seutas tali dengan tulisan nama masing-masing. Oleh Eyang, kami memang diberikan nama agar mudah dikenali. Contohnya seperti temanku tadi itu yang diberi nama Ujang, ada yang namanya Solihin, kemudian ada juga yang bernama Wibowo, sedangkan aku dinamai sebagai Selamat. Benar-benar absurd, dan selain nama-nama tersebut, masih banyak lagi nama-nama simpel hasil kreasi si Eyang yang diberikannya kepada semua penghuni pondokan. Aku sendiri sudah banyak lupa nama teman-teman yang lain. Ku dekati si Ujang yang wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Di sekujur tubuhnya masih membekas sisa-sisa dari pukulan Eyang. Aku juga bernasib sama dengannya. Faktor senasib ini yang membuat kami berdua menjadi sahabat karib. Aku dan dia memang jarang berbicara karena Eyang melarang semua penghuni untuk saling berteman. Tapi ia tidak tahu kalau kami bisa berkomunikasi hanya dengan saling menatap mata. Dan dengan tatapan mata, kami bisa berbagi cerita sekaligus dapat merasakan penderitaan dan kesulitan di antara kami semua. Siang hari ini Eyang muncul di pondokan. Ia berteriak memanggil kami untuk segera berkumpul. "Yuk, bocah-bocah, waktunya minum susu," pekiknya dengan nada kasar. "Ah iya, aku baru ingat, hari ini sudah jadwalnya untuk asupan gizi bagi para penghuni. Sesuai jadwal, setiap beberapa hari sekali kami akan mendapatkan jatah untuk mengisi perut. Kami memang tidak diberi makan setiap hari. Makanan kami cuma disediakan sekali dalam setahun. Itu pun hanya berupa potongan-potongan kecil daging hewan yang hidup di hutan. Namun sebagai pengganti makan tadi, kami diberikan susu yang wajib kami konsumsi sebagai sumber energi dan kekuatan. Kalau tidak minum susu ini, tubuh kami akan melemah sehingga tidak mampu untuk beraktivitas setiap harinya." Seorang wanita berlenggang masuk ke dalam ruangan tempat aku dan teman-teman semua berkumpul. Rupanya yang jelek semakin terlihat buruk karena wajahnya yang senantiasa muram. Wanita tua inilah yang nantinya akan menyuapi ataupun menyukupi kebutuhan gizi kami dengan air susunya. Saat pertama kali aku melihatnya dulu, Eyang menyuruh kami untuk memanggil dia dengan sebutan Nyai. Berbanding terbalik dengan Eyang yang kurus dan kerempeng, tubuh si Nyai ini gemuk dan penuh dengan lipatan-lipatan lemak di beberapa bagiannya. Sejumlah perhiasan yang melekat di badannya tampak menyolok, menambah kesan angkuh pada si wanita ini. Aroma tubuhnya sangat wangi, seolah-olah ia baru tercebur ke kolam seribu bunga. Tapi kalau dicium dari dekat, wanginya malah bikin sesak nafas. Setidaknya lebih mendingan daripada Eyang yang selalu berbau busuk seperti aroma kemenyan. "Cepat-cepat, berbaris yang rapi," perintah Eyang lagi kepada kami. Nyai mulai melepas pakaian yang dikenakannya, segera menyiapkan bagian dadanya untuk menyusui kami semua.
Pandangannya tertuju ke arah kami satu persatu dengan ekspresi tidak senang. Sama seperti sebelum ini, kemungkinan besar ia pun merasa keberatan untuk melakukan pekerjaannya. "Jangan bengong saja kalian, cepat baris. Aku sibuk, banyak kerjaan. Bukan cuma mengurusi kalian saja, bocah setan," bentaknya kasar sekali, sifatnya pun tidak ada bedanya dengan si Eyang. Sempat kuduga jangan-jangan mereka ini sepasang kekasih, atau mungkin sudah suami istri. Sakit juga hatiku disebut olehnya sebagai bocah setan. Brengsek, makiku. Ucapan itu sungguh-sungguh sangat menyinggung perasaanku. Hanya karena penampilan kami yang kecil ini, bukan berarti kami ini adalah anak-anak. Kami semua adalah makhluk berusia dewasa yang kebetulan terjebak di dalam tubuh yang kecil itu saja. Tidak sabar karena gerakan kami yang dinilainya terlalu lamban, buru-buru Nyai menarik lengan kami untuk segera maju. "Cepetan," bekiknya. Supaya acara ini lekas selesai, ia akan menyusui sekaligus dua dalam sekali waktu. Durasinya pun tidak lama, hanya beberapa kali hisapan. Kemudian ia akan mengganti dengan yang belum mendapat gilirannya. Sembari menyusukan kami, mulutnya tidak berhenti mengoceh. Ada saja bagian yang selalu ditunjukkannya kepada kami. Jika ada yang menghisap dadanya terlalu cepat, tangannya akan menggerbrak kepala kami sekuat-kuatnya. Kadang-kadang kuping kami yang panjang ini akan ditariknya jika sedikit terlambat untuk melepas hisapan di mulut bila melewati batas waktu yang sudah ia tentukan. Ludahnya terciprat ke segala arah saat ia menjerit memaki-maki kami. Giginya yang tonggos membuat pemandangan di wajahnya makin tidak menyenangkan saat caci makinya berlangsung. Sungguh-sungguh memualkan isi perut ketika melihatnya. Buru-buru aku menyetut susunnya saat giliranku tiba pada kala itu, dan untungnya dapat selesai sebelum ia membentakku untuk berhenti menghisap dadanya. Sengaja aku tidak mau berlama-lama, yang penting rasa hausku bisa sedikit berkurang. Tapi aku masih butuh makanan. Tidak cukup hanya diberi susu itu saja. Karena kekurangan makan ini, kami semua menjadi gampang sakit. Tidak ada yang memiliki tubuh yang sehat. Semuanya kurus, nyaris hanya menyisakan tulang yang dibungkus kulit memucat. Memang tidak enak kalau kelaparan. Tapi apa yang bisa dimakan di tempat ini selain sedikit susu yang barusan kami telan? Ujang terpekur sendirian di pojok sambil mengelus perutnya. Mungkin ia juga masih lapar. Tidak tega aku melihatnya, ia menatapku dengan sorot mata yang tajam. Tatapannya terlihat berbeda dari yang biasa ia tunjukkan. Sepertinya ada sesuatu yang ia tidak ingin utarakan. Aku mencoba untuk mencari tahu apa arti tatapan matanya tersebut, namun sayangnya aku terlambat untuk menyadari. Malamnya dua genderuwo yang menjaga pintu luar sibuk menggeledah isi pondokan. Setiap ruang mereka obrak-abrik seperti sedang mencari sesuatu. Teman-teman yang lain gemetar karena ketakutan. Sebelumnya kami memang belum pernah melihat mereka mengamuk seperti sekarang ini. Tidak lama kemudian Eyang tiba dengan kemarahan yang sama. Baru diketahui kalau ada salah satu dari penghuni yang telah menghilang. Dan aku juga baru sadar jika aku tidak melihat Ujang dari tadi. Ternyata dia yang hilang. Ujang telah kabur dari sini. Sepertinya memang ia sudah merencanakan aksinya ini dengan baik. Dan hasilnya, dia berhasil. Karena dua genderuwo tersebut pun tidak tahu kapan ia melarikan diri atau bagaimana caranya Ujang bisa lolos dari penjagaan. Ku yakini ia telah merencanakan atau merancang rencana pelariannya ini dari sejak lama. Tapi kenapa ia tidak mengajakku ikut serta lari bersamanya? Tanyaku dalam hati. Sahabat macam apa kau, Ujang? Setiap penjuru pondokan ia telah rata diperiksa.
Hasilnya, tetap saja Ujang tidak dapat ditemukan. Kuyakini kini ia telah berada jauh di luar sana. Kuharap juga ia dapat menjaga dirinya baik-baik, mengingat hutan di lokasi pondokan ini dipenuhi dengan pangsa jin yang amat kuat. Setahuku beberapa dari mereka ada yang bersekutu juga dengan Eyang, dan aku cemas jika Eyang akan meminta bantuan mereka untuk mencari si Ujang ini. Kalau ini terjadi dan Ujang bisa didapatkan, maka habislah nyawa temanku itu di tangan mereka. Gagal menemukan Ujang, Eyang pun menginterogasi kami satu persatu. Ia menyediakan sebuah pecut yang akan digunakannya untuk melindas kami beserta beberapa macam pertanyaannya. Ia mencurigai kami semua terlibat dalam usaha pelarian si Ujang. Ya, terutama aku, karena kata Eyang, dirikulah yang paling akrab dengan Ujang selama ini. Kemungkinan besar aku tahu dan ikut membantunya lari dari pondokan. Begitu tudingan Eyang kepadaku. Alih-alih mau mendengar jawaban, ia malah memeriksaku ataupun menyiksaku dengan sangat kejam. Aku melolong menahan sakit yang luar biasa, padahal aku sudah bersumpah bahwa aku tidak tahu apa-apa mengenai kaburnya si Ujang ini. Sungguh aku sudah tidak sanggup lagi. Malahan aku berharap jika Eyang lebih baik mematikanku saja dibandingkan harus menyiksa sedikit demi sedikit seperti sekarang ini. Aku tersungkur ketika Eyang melayangkan satu tendangannya yang tepat menghantam bagian dadaku. Selebihnya aku tidak dapat mengingat lagi apa yang terjadi kemudian. Pagi-pagi sekali aku sudah dipanggil untuk menghadap Eyang. Dengan sorot mata angker, ia memelototi diriku yang masih dipenuhi dengan bekas siksaannya tadi malam. Mungkin saja ia masih belum puas mengajarku dan berniat melanjutkannya pagi ini juga. Ternyata tidak, ia malah memberi sebuah hukuman lain ketimbang harus memukuliku. Hukuman ini berupa sebuah tugas semacam praktek di lapangan yang seperti biasa harus aku lakukan. Menurutku tugas tersebut bakalan mudah aku kerjakan, tapi ujung-ujungnya aku salah mengira. Eyang memerintahkanku untuk beroperasi di dalam sebuah pasar yang harus dilaksanakan pada siang hari ini juga. Aku melongo mendengar kalimat tersebut. Diriku mesti beraksi di tengah pasar dan dilakukan di waktu siang hari bolong. Mana aku bisa? Jelas itu semua di luar kemampuanku. Memang aku sering latihan langsung di tempat, tapi kebanyakan lokasinya hanyalah rumah-rumah penduduk desa. Dan itu kukerjakan hanya di waktu malam hari saja. Menyaturni pasar yang penuh akan manusia di siang hari terlalu sulit untukku yang masih tergolong pemula ini. Belum tentu aku bisa keluar dalam keadaan hidup saat mengerjakan tugas di sana nanti. Risiko untuk ketahuan terlalu tinggi. Aku berupaya menolak, jujur aku takut untuk melaksanakan perintahnya. Tapi tentu saja ia tidak mau ambil peduli. Ia malah balik mengancam akan membunuhku secara perlahan jika aku berani menantangnya. Ah, ya baiklah, aku melaksanakan kalau begitu. Mati dalam menjalankan tugas mungkin jauh lebih baik dan jauh lebih menarik dibandingkan harus mati karena disiksa olehnya. Dengan lapang dada, ku turuti juga permintaan Eyang. Kami pun bersiap-siap untuk segera berangkat menuju lokasi tujuan. Sebelum beranjak, ku perhatikan dengan seksama ruangan di pondok ini. Bisa jadi ini hari terakhirku menjadi salah satu dari penghuni yang pernah mendiaminya. Teman-teman menatapku dengan penuh rasa iba. Sepertinya mereka juga telah mengetahui kalau aku sedang merencanakan sesuatu. Memang, aku telah berniat untuk mengakhiri hidup pada tugas hukuman ini. Sudah saatnya bagiku untuk mengucapkan selamat tinggal pada mereka semua. Teman-teman senasib sependeritaan, kami berdua tiba di gerbang masuk suatu pasar.
Baru pertama kali ini aku mendatangi tempat tersebut. Nyaliku sempat ciut juga melihat ramainya manusia yang ada di sana. Selain takut, aku juga bingung dan ragu pada awalnya. Tapi mengingat tujuanku yang sesungguhnya di sini, kukuatkan juga diri ini untuk masuk ke dalam. Saat kami dalam perjalanan menuju ke sini tadi itu, Eyang menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan selama berada di pasar. Hanya dalam waktu 1 jam saja aku harus sudah berhasil mengumpulkan lembaran uang sebanyak yang ia minta. Untuk itu, aku harus mampu mengingat semua hafalan tentang angka-angka yang telah aku pelajari sebelumnya. Eyang juga berjanji akan menaikkan peringkatku jika berhasil menyelesaikan tugas dengan nilai melampaui target yang diinginkannya. Tetapi, karena aku sudah tahu watak asli Eyang yang merupakan seorang pembual besar, maka aku tidak memperdulikan lagi janji manis tersebut. Aku hanya ingin melaksanakan tujuan awalku sesegera mungkin. Dengan langkah kontai, aku mulai menapaki jalan masuk menuju pasar. Eyang menungguku di luar dengan menyamar sebagai seorang penarik beca. Sama seperti saat kami sedang melakukan praktek di lapangan, ia juga menggunakan cara seperti ini. Ia melirik sinis kepadaku, mengancam agar jangan berani main-main dengannya. Tangannya mengelus-ngelus batu di cincin yang dikenakannya di dalam batu itu. Setahuku bersemayam juga sesosok genderuwo yang akan dikeluarkannya untuk menangkap kami jika mencoba untuk melarikan diri. Namun aku tidak akan lari kemana-mana. Yang tidak perlu khawatir, kupastikan rencana untuk mati di tengah pasar ini pun terlaksana dengan sukses. Langkahku semakin maju di bagian terdalam lorong-lorong pasar. Suasananya lumayan sesak akan keramaian orang yang berlalu lalang. Kususuri daerah itu sambil memikirkan tentang rencanaku sebelumnya. Namun aku bingung juga harus memulai dari mana. Saat sedang dilanda kebingungan, tercium olehku aroma makanan yang sangat sungguh nikmat. Baunya sungguh nikmat sekali. Konten saja perutku yang memang kosong ini menjadi semakin lapar. Aku ingin makan sekarang juga. Aroma sedap tadi rupanya berasal dari sebuah warung makan yang berada sangat dekat dengan tempatku berdiri sekarang. Cepat-cepat aku menuju ke warung itu dan mengintip ke dalamnya. Kondisinya cukup sepi, hanya ada 2 orang yang terlihat sedang sibuk makan di meja. Tidak terasa air liurku menetes dan aduh, memang sakit menahan lapar. Masa aku harus mati hanya karena perut yang keroncongan? Padahal saat ini di depan mataku tersaji makanan yang bisa sedikit aku ambil. Lagi pula, istilah mati kelaparan kedengarannya sangat tidak keren bagiku. Ya sudahlah, aku akan mengambil sepotong paha ayam bakar di sana untuk sekedar mengganjal perut ini. Dengan mengendap-endap, tanganku berhasil meraih paha incaranku tadi. Ku bawa potongan paha tersebut untuk kunikmati sambil mencari tempat yang sempit untuk makan. Kulihat di bagian belakang rumah makan ini sepertinya lengang dan ada tembok tinggi di situ. Aku bisa makan dengan tenang tanpa harus takut ketahuan orang di sana. Langsung saja aku mencari posisi yang nyaman untuk duduk dan bersantai. Baru saja kubuka mulut ini untuk menggigit paha tadi, barulah kusadari ada seseorang yang sedang memperhatikan. Seorang gadis kecil yang tengah mencuci piring sedang terpaku menatap diriku. Aku juga bengong menatap dia, dan entah bagaimana dia bisa melihatku. Kami saling bertatap muka selama beberapa detik sampai ia mulai berteriak dengan sangat lantangnya. Ah! Suara si gadis kecil menggelegar memecah langit di siang yang terik itu. Aku yang belum siap dengan reaksinya yang begitu cepat tentu saja jadi kelagapan. Inilah yang kutakutkan jika harus beraksi di luar waktu malam. Risiko untuk terlihat oleh mata manusia terlalu tinggi bila kami berkeliaran di siang hari seperti sekarang ini.
Padahal semestinya kami pantang untuk dapat dilihat oleh mereka, apalagi yang masih dalam tahap pemula sepertiku. Sebentar saja wujud ini terpampang di depan mata manusia, maka akan sukar buatku untuk bisa menghilangkan diri secepat mungkin. Yang ku cemaskan terjadi juga. Baru saja aku hendak mengaktifkan kemampuan menghilangku, sejumlah orang telah muncul di hadapanku. "Tuyul, tuyul, ada tuyul!" Mereka menjerit-jerit sambil jari mereka menuju ke arahku. Aku terpojok, aku juga mulai panik. Jumlah orang yang berdatangan malah semakin banyak. Mereka berdesak-desakan untuk berebut melihatku. Mungkin baru pertama kali ini mereka menyaksikan makhluk seperti aku ini. Ekspresi mereka bercampur aduk. Ada yang takjub, ada yang terlihat jijik, dan ada juga yang marah. Saat itu aku sudah sangat ketakutan. Karena terlalu takutnya, aku tidak bisa berkonsentrasi untuk segera dapat menghilang. "Ada yang melihara pasti nih," kata seseorang. "Mampusin aja sekalian," teriak seseorang yang lainnya. Tak ayal lagi ucapan tadi membuat orang-orang itu dengan ganasnya mulai mengeroyokiku. Habislah sudah mereka meninju, mereka menendang, dan ada pula yang menggunakan senjata ketika mengajar diriku. Sakitnya jangan ditanya, jauh berkali-kali lebih nyeri dibandingkan dengan pukulan yang biasa ku terima dari Eyang. "Ah, berdebah kalian semua," bagiku dalam hati. Di tengah-tengah aksi keroyokan itu, aku teringat kalau diriku masih menyimpan satu kemampuan lagi. Suatu kemampuan khusus untuk merubah bentuk yang hanya bisa digunakan saat berada dalam situasi yang benar-benar genting. Situasi genting itu sendiri sedang terjadi saat ini, dan jika tidak segera kugunakan, bisa-bisa aku tewas sekarang juga. Kufokuskan pikiran untuk membayangkan bentuk makhluk yang akan kujelma. Tidak perlu waktu lama, kurasakan wujud ini telah berubah menjadi bentuk yang lainnya. Lagi-lagi orang itu kembali memekik. "Loh, dia malah jadi babi. Babi ngepet. Dia jadi babi ngepet." Kerumunan manusia itu semakin mengganas. Sama sekali aku tidak diberi celah untuk dapat lari dari amukan mereka. "Mampusin tuh setan sekalian, mampusin." Teriakan provokatif itu kembali terdengar. Sayang sekali, aku terlalu lelah untuk bisa bergerak cepat. Sedari awal aku memang sudah terluka dan fisikku dalam keadaan yang sangat lemah saat memasuki pasar sialan ini. Pada akhirnya aku tidak mampu mempertahankan bentuk jelmaanku yang berupa babi tadi. Aku kembali lagi ke wujud asli dan kembali jadi bulan-bulanan masa yang semakin ramai berkumpul. Di titik ini aku baru tersadar akan rencanaku di awal. Bukannya aku memang sudah meniatkan diri untuk mati di sini. Jadi kenapa harus melarikan diri? Biarlah orang-orang ini yang akan memudahkan jalanku untuk mengakhiri semuanya. Aku bisa tersenyum bahagia sekarang. Tidak lama lagi penderitaan hidup ini akan usai. Digebuki secara brutal seperti ini membuat pandanganku menjadi gelap. Sepertinya aku akan segera binasa, syukur deh batinku. "Tidak, tidak, jangan-jangan." Suara Eyang mengganggu konsentrasiku. "Ya, padahal aku sudah hampir tidak sadarkan diri." Saat aku memandangnya, ia sedang berusaha keras menerobos kerumunan yang telah mengamuk tersebut. "Kenapa, Eyang? Apa ia mau menyelamatkanku? Apa ia juga mau membawaku kembali ke pondokan itu?" "Oh, tidak," kataku. "Aku tidak ingin kembali ke sana. Aku tidak sudi untuk kembali ke tempat terkutuk itu. Aku tidak tahan harus disiksa terus-menerus olehnya." Segera saja Eyang mengangkat tubuhku yang telah tidak berdaya ini, kemudian membawaku berlari menjauh dari keramaian. Sedangkan manusia-manusia yang ganas itu terlihat tidak rela kalau harus kehilangan bahan siksaannya. Mereka mengejar Eyang sambil mengeluarkan sumpah serapa mengerikannya. Eyang pun berlari sangat kencang, seisi pasar memburu kami dengan penuh nafsu. Situasi semakin kacau, masa kembali bertambah dan semakin memanas. Pekik dan teriakan manusia
menggaung di setiap penjuru. Dalam gendongan Eyang, aku berontak meminta untuk dilepaskan. Aku juga memohon agar lebih baik aku ditinggalkan saja. Aku sangat kecewa. Ideku untuk menghabisi nyawa sendiri jadi berantakan karena ulahnya. Aku berontak sejadi-jadinya, tapi tetap saja Eyang tidak menghiraukannya. Malah ia semakin mempererat dan juga mempercepat larinya, berlari menjauh dari kejaran massa yang seolah siap untuk membantai kami berdua. "Eyang, tidak, aku tidak mau lagi kembali ke sana," rintihku. "Biarkan saja aku mati di sini, Eyang." Namun dia tidak mendengar, dan mungkin ia memang tidak mau mendengar. Sekali lagi aku berteriak dan akan terus berteriak, "Tidak, Eyang, tidak, tidak." Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Yang berikut merupakan tulisan dari seseorang yang bernama Mas Alder Rusti ya teman-teman, yang merupakan menceritakan tentang bagaimana kita menjadi seorang tuyul. Nah, ya tentunya baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, kita ambil sisi positifnya saja dan buang jauh-jauh yang buruknya ya teman-teman. Jadikan cerita ini sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Mungkin kurang make sense dan terkesan fiksi, tapi cerita ini banyak pembelajarannya, dan kita ambil saja baik-baiknya dan buang yang buruknya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.